Tidak belajar dulu di pertemuan awal ini, melainkan hanya pengenalan materi. Jadi di kelas 5 adalah materi tentang karakteristik geografis wilayah Indonesia yang terbagi lagi nanti menjadi bagian-bagian seperti letak geografis Indonesia, kemudian ada letak astronomis dan letak kependudukan serta berbagai materi-materi yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Seperti halnya seperti letak geografis Indonesia, itu Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Sedangkan secara astronomis, Indonesia nanti terletak di antara garis lintang dan garis bujur. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.